Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga detik ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kali ini viral di media sosial. Nah, Sobat Mimin, tiba-tiba tanpa pamer dan juga tanpa banyak bicara, Arya Saloka saat ini sudah berada di Busan lagi ya guys, yang tentunya kota yang saat ini dikunjungi oleh Arya Saloka sudah bukan di Indonesia lagi, melainkan luar negeri. Ketika Amanda Manopo tengah mengalami sebuah kasus salah paham yang dimana tentunya Arya Saloka harus berangkat dan juga pergi ke kota Busan tanpa bisa mendampingi secara langsung Amanda Manopo ya guys. Namun hal tersebut membuat para fans dibikin bangga dengan apa yang diraih Arya Saloka saat ini bersama dengan para timnya. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, Sobat Mimin, nampak begitu terlihat bahwasannya Arya Saloka bersama dengan timnya sudah ada di bandara, yang tentu saja hal tersebut mengejutkan bagi para fans yang saat ini mengetahui tiba-tiba Arya Saloka sudah berada di kota Busan, tepatnya di Korea Selatan ya guys, yang hingga tentunya membuat kebanggaan tersendiri bagi para fans yang menyaksikan dan sangat mengidolakan Arya Saloka itu. Namun tentunya ada sesuatu hal yang sangat begitu berbeda di Arya Saloka, yang dimana di situ Arya Saloka masih tetap memberikan dukungan kepada Amanda Manopo untuk menyelesaikan beberapa kasus yang saat ini tengah menimpa Amanda, walaupun Arya Saloka tidak berada di dekat Amanda Manopo itu sendiri. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.